Renungan harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian Star Bina Warga GKI. Halo adik-adik, apa kabar? Lilin kecil kita hari ini adalah Tuhan menjanjikan penghibur. Pembacaan Alkitab kita diambil dari Yohanes 14 ayat 27a. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Adik-adik, apakah adik-adik suka bernyanyi? Kira-kira lagu apa yang adik-adik suka ya? Yuk adik-adik, kita ajak papa atau mama ikut bernyanyi bersama ya. Adik-adik, Mentari juga suka sekali bernyanyi. Minggu lalu, Mentari ikut lomba bernyanyi di sekolah. Mentari sudah berlatih keras untuk lomba itu. Tapi, ternyata Mentari tidak senang. Mentari marah dan kecewa. Aduh, aku kan udah latihan tiap hari. Tapi kenapa enggak menang ya, Pa? Papa tahu, Mentari pasti kesal ya. Mentari tetap hebat kok. Bagus nyanyinya kemarin. Mentari sudah melakukan yang terbaik. Mentari, ingat tidak? Tuhan Yesus pernah berjanji untuk memberikan penghibur. Oh iya, aku ingat. Mama kemarin bilang, kita bisa berdoa minta penghiburan dari Tuhan Yesus. Benar ya, Ma? Benar, Mentari. Sekarang, Mentari mau berdoa tidak? Mau, Ma. Adik-adik, benar sekali apa yang dikatakan Mama Mentari. Kita dapat minta penghiburan dari Tuhan Yesus melalui doa. Sekarang, yuk adik-adik. Tulis apa yang sedang adik-adik rasakan. Adik-adik boleh minta penghiburan dari Tuhan Yesus dengan cara berdoa. Adik-adik, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, aku sedang sedih. Tolong hibur aku ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.